bahan mana? Bahan mana dicokol? Habis sholat Jumat, saya langsung ke sini jam 2 diantri oleh mobil. Mobil UTM. Karena belum makan, baru sampai sini saya ambil restorannya dulu. Ada food court. Makan segini sama kuah, telur, ayam, sayur, nanti itu bayar 6 ringgit lah. Lumayan 6 ringgit artinya 15.000 rupiah. Kalau 1 ringgit kira-kira 2.500. Saham sana ini katanya sempat banyak kain-kain. Jadi itulah pesanan buat orang rumah. Nah, tadi saya ketemu Abdul Wahid dari pagi 9:30 sampai jam 12 belum sholat Jumat. Saya ngobrol sama dia, artinya ngobrol itu dia saya komporin, istilah saya racunin untuk merubah arah risetnya menjadi riset yang bermanfaat buat masyarakat. Kalau sekarang ini kan riset untuk produser-produser. Riset-produser konsayen. Buat Indonesia itu kurang manfaat. Riset for the sake of our people, Indonesian people, Malaysian people. Kalau teknologi canggih itu bergunanya buat negara-negara industri maju, jadi terhasilnya mereka juga yang pakai. Inilah yang saya bilang arah riset yang salah, baik dari Universitas Indonesia, lembaga penelitian, BPPT, yang sekedar mencari paten, melapor paten kan. Paling banter hanya satu dari 100 orang yang bisa menghasilkan paten dan kemudian yang bisa menghasilkan uang. Ya, uang itu untuk dirinya aja buat apa? Kalau bisa kita bikin produk riset itu untuk masyarakat banyak, jadi manfaat. Itu yang harusnya kita bikinkan. UI punya rakyat, duit rakyat kan, maka untuk manfaatnya untuk rakyat juga, bukan untuk keuangan orang. Untuk pribadi-pribadi. Kalau industri besar pasti udah ada yang mikirin R&D-nya, pengembangannya. Kalau saya sama mikirin kan gak ada. Industri besar lah yang harus dibaga penelitian.